لا اله Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan Solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam Kafah dalam sebuah media buletin dakwah Kafah yang terbit setiap hari Jumat ah. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jum'ah Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah Kafah bersama saya Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan Hanya di Youtube Channel Rumah Inspirasi Perubahan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil al mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa la haula wa la quwwata illa billahi alihi ba'du alhamdulillah kaum muslimin dan pemirsa youtube channel rumah inspirasi perubahan rahimani wa rahimakumullah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kembali Al-Fakir bisa diberikan kesempatan untuk membersamai para Pemirsa semuanya di Jumat ah sore yang penuh berkah ini, Insya Allah di 17 Syawal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 26 April 2024 dalam acara yang kita tunggu-tunggu setiap Jumat ah sore yaitu bedah buletin dakwah kafah. Alhamdulillah buletin dakwah kafah yang akan sama-sama kita kupas nanti sudah masuk di edisi 340. Tentu, para pemirsa semuanya sudah menerka. Ulitin dakwah kafah senantiasa membahas persoalan yang lagi viral, menjadi pusat perhatian dan perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu, pembahasan kita senantiasa tidak lepas dari cara pandang Islam, bagaimana menyelesaikan berbagai macam persoalan yang terjadi. Tentu, kita juga sadari persoalan kekinian yang telah terjadi, yang baru saja terjadi adalah ketika uh, KPU telah menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden yang terpilih atau yang menang pasca uh, bagaimana putusan MK. Banyak sekali perasaan sedih terutama di uh, Paslon 1 dan Paslon 3 ya. Nah, Bagaimana kita ingin keluar dari kesedihan ini, terutama adalah bagaimana umat Islam, ya, fokus kita mayoritas umat Islam yang memang secara faktual mengisi lumbung-lumbung suara di kotak-kotak suara, yang tentu, kalau kita lihat, di lapangan, banyak sekali mereka mengalami keresahan, kecewa, tentu akibat banyak sekali kecurangan. Nah, inilah yang nanti akan sama-sama kita kupas ya dalam perspektif Islam. Bagi para pemirsa yang baru saja hadir, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, hidupkan lonceng notifikasinya, berikan komentar yang positif berkaitan dengan topik yang akan kita bahas. Baik, para pemirsa, uh, eh, Tindak Dakwah Kafah edisi 340 mengambil topik lupakan demokrasi fokus pada perjuangan umat. Masya Allah. Dari judulnya saja sudah sangat lukas ya. Lupakan demokrasi, fokus pada perjuangan umat. Tentu kita bertanya juga ada apa dengan demokrasi sehingga kita harus melupakannya. Sehingga kita kita ketika kita melupakannya maka kita harus uh, fokus pada sesuatu yang tidak boleh kita lupakan. Apa itu? Insya Allah akan kita bahas. Nah pemirsa, di awal ingin kembali kita merefresh ya, bagaimana keputusan dari Mahkamah Konstitusi pada Senin yang lalu, di 22 April, sangat ditunggu-tunggu semuanya, dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024, betul-betul menjadi anti klimaks. Tentu bagi pihak yang masih menaruh harapan besar dan harapan terakhir adanya keadilan di negeri ini. MK ternyata menolak seluruh gugatan pihak capres dan cawapres, 01, yaitu pasangan eh, Anies dan Muhaimin dan juga paslon 03, Ganjar dan Mahfud MD. Atas dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam pilpres 2024, istilah ini kembali dimunculkan, kita ingat sebagaimana di tahun 2019 juga istilah TSM terstruktur sistematis Masif ini juga dikelontorkan di kubunya Prabowo pada saat itu yang mengalami kekalahan dari eh, Jokowi yang sekarang jadi presiden yang malah eh, apa bagaimana Prabowo sekarang itu malah merapat atau bahkan didukung oleh penuh oleh Jokowi tentu ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik dan menjadi perhatian yang selama ini mewarnai proses pilpres 2024 gitu ya seakan-akan ada proses yang bertolak belakang tapi memang fakta demokrasi itu seperti ini tidak ada lawan dan kawan yang abadi yang ada adalah kepentingan yang abadi maka keputusan MK ini ya, otomatis melegitimasi kemenangan pihak capres cawapres 02 yaitu Prabowo dan Gibran dan keputusan MK ini seolah-olah sekali lagi mengulang keputusan MK pada pilpres 2019 yang telah memenangkan eh, pasangan capres cawapres Jokowi dan Maruf Amin pada saat itu. Padahal pilpres 2019 pun dituding oleh sejumlah pihak syarat dengan berbagai kecurangan yang sama yang diduga yaitu terstruktur sistematis dan masif. Padahal kalau kita lihat juga itu tahun 2019 itu eh, itu masih membekas kita sekarang dan banyak sekali keganjilan-keganjilan. Tapi sekali lagi memang rakyat senantiasa melupakan peristiwa politik bahkan itu peristiwa politik yang yang besar ya melupakan itu tentu kita tidak boleh melupakan jejak rekam politik yang berada dalam akar atau fondasi nasionalisme ini sebagai sebuah pelajaran umat sudah seharusnya mengambil pelajaran tidak boleh jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya ini bukan hanya kedua kalinya ya bagaimana kecurangan terstruktur sistematis dan masif ini nah kita ingin kupas lebih dalam tetapi memang ini singkat eh, yang sering didengungkan ke di paslon 1 dan paslon 3 ini adalah kata curang dan memang curang ini kita ingin detail lagi ini merupakan wajah asli demokrasi dari kecurangan ini adalah wajah asli dari demokrasi patut didasari kecurangan terstruktur sistematis dan masif sesungguhnya tak hanya sering terjadi pada proses pemilu atau pilpres. Namun kecurangan TSM ini terstruktur sistematis dan masif ini justru melekat pada sistem politik demokrasi itu sendiri. Nah, ini yang harus kita harus uh, ambil benang merah. Kita ingin menganalisa mengajak menganalisa para pemirsa dari berpikir yang mendasar yang mengakar. Ya bahwa kecurangan yang senantiasa terjadi dalam pesta demokrasi dan itu bukan hanya terjadi ini dari tahun ke tahun tetapi justru juga marak terjadi bahkan luar biasa di kampiumnya demokrasi itu di negara Amerika ataupun negara-negara yang menggelar uh, pesta demokrasi ini tidak ada satupun mereka yang betul-betul jujur adil gitu ya saya kira memang tidak ada catatan itu. Dalam literatur-literatur pun banyak pengat-pengat politik, bahkan itu di barat juga merekam berbagai macam peristiwa politik yang terjadi seiring dengan pesta demokrasi ini. Kenapa bisa uh, terjadi seperti itu? Kenapa kecurangan-kecurangan dalam proses demokrasi itu? Di sini kita ingin garis bawahi, memang kecurangan yang terjadi secara uh, terstruktur sistematis sistematis dan masif ini karena memang ini bah, apa istilahnya cacat bawaan dari sistem politik demokrasi itu sendiri kita ingin menganalisa di mana sebenarnya kecacatan kecurangan dalam sistem demokrasi itu sendiri yang pertama kita ingin sampaikan bahwa demokrasi curang dari sisi asasnya nah, ini kita ingin juga kritis ya biar umat ini paham demokrasi ini curang dari sisi asasnya. Sebagaimana diketahui politik demokrasi ini ditegakkan di atas asas sekularisme, yakni fasluddin anil hayah memisahkan agama dari kehidupan masyarakat. Jelas ini adalah sekali lagi bentuk kecurangan yang paling mendasar. Sebabnya, memisahkan agama dari kehidupan ini bermakna menolak campur tangan agama, yakni dalam konteks ini adalah Tuhan dalam mengatur kehidupan ini. Nah, teori yang semacam ini, asas yang seperti ini jelas kecurangan, pasalnya demokrasi mengakui keberadaan Tuhan dalam konteks ini, agama. Tetapi menolak otoritas Tuhan atau agama dalam mengatur kehidupan manusia, jadi kita ingin sampaikan bahwa kecurangan yang pertama ini dari segi asas yaitu adanya sekularisme. Itu, nah, dalam pandangan Islam, sudah sangat jelas terang benderang bagaimana sekularisme ini jelas bertentangan dengan Islam. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam, sebagai agama, sebagai sistem kehidupan yang dianut oleh mayoritas penduduk negeri ini, kehidupan manusia ini seluruhnya justru wajib diatur oleh aturan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam syariah Islam, atau dengan kata lain, kaum Muslimin ini. Wajib melaksanakan dan menerapkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan mereka, baik dalam urusan ibadah, muamalah, yakni politik, ekonomi, sosial, pendidikan, maupun ukubat, yakni sanksi hukum, dan peradilan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah kafatan wa la tattabi'u khutwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Ini panggilan bagi orang-orang yang beriman, maka masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kafah. Secara menyeluruh, dan janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Baik, itu poin yang pertama, bagaimana kecurangan, kecurangan. Kecurangan yang terjadi ya, saking semangatnya ini ya, kecurangan yang terjadi. Eh, cacat bawaan dari sistem demokrasi itu. Jadi sistem e, pertama adalah dari sisi asasnya Yang kedua para pemirsa adalah curang dalam hal kedaulatan dan kekuasaan Sebagaimana diketahui bahwa sistem politik demokrasi ini ditopang oleh dua penyangga penting atau dua pilar Yaitu yang pertama adalah kedaulatan atau asyadah atau sovereignty yakni hak membuat hukum ada di tangan rakyat. Itu poin pertama. Ini menjadi poin penting dari demokrasi, itu kedaulatan di tangan rakyat. Artinya, hak membuat hukum itu ada di tangan rakyat. Yang kedua, kita bicara tentang kekuasaan, asulupon, as power atau pengaruh ini di tangan rakyat. Ya, jadi kedaulatan dan kekuasaan. Kita lihat di mana kecurangannya. Baik, dalam tataran praktiknya, ya semua ini sebenarnya adalah klaim eh, dusta belaka. Kedaulatan dan kekuasaan dalam demokrasi nyatanya ada di tangan sekelintil orang. Artinya bukan di tangan rakyat, dalam arti kalau kita bicara rakyat, itu ya bicara tentang rakyat yang ada di Indonesia tetapi faktanya bahwa klaim demokrasi ini yang mengusung ini adalah perwakilan rakyat mereka mewakili rakyat yang di eh, yang direpresentasikan oleh partai politik tetapi pada faktanya kalau kita lihat bukan hanya di negeri ini saja tapi hampir di semua negara demokrasi bahwa kedaulatan dan kekuasaan demokrasi hanya ada di tangan segelintir orang mereka ini adalah orang-orang yang duduk di DPR dan pemerintahan Nah, di belakang mereka lagi, kalau di pers lagi, apakah mereka itu betul-betul yang mewakili kita? Ternyata mereka itu banyak sekali hanya menjadi wayang-wayang saja. ya Karena proses nanti kalau kita lihat dalam demokrasi pun mereka ini hanya uh, hanya menjadi tangan-tangan uh, tangan behind ya tangan-tangan yang tidak kelihatan ya di belakang mereka ini ada para oligark ya ini segelintir cukong pemilik modal yang membiayai proses politik mereka atau kalaupun mereka itu tidak ada yang membiayai mereka sendirilah para cukong itu sendiri yang uh, ber, ikut berkontestasi di dalam uh, politik rakyat hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan melalui mekanisme pemilu atau, uh, atau pilpres jadi rakyat dalam hari ini kalaupun kita lihat sebagian besar rakyat adalah umat islam ini hanya dipermainkan saja, suara mereka dibeli, dijadikan alat legitimasi kekuasaan mereka melalui mekanisme yang disebut pilpres. Nah, selain itu, kita ingin kritisi juga bahwa kedaulatan dalam konteks ini, pilar yang sangat penting yaitu hak membuat hukum ini di tangan rakyat. Jelas dalam pandangan Islam, ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuat hukum, bukan manusia. Ini adalah prinsip, ini adalah aqidah, ini adalah tauhidan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-An'am 57, "Innil hukmu illa lillah. Hak membuat hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala." Oleh karena itu, siapapun yang menetapkan hukum atau undang-undang yang eh, berasal eh, bukan eh, dari Allah Subhanahu wa taala atau yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berdasarkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah atau yang dibenarkan oleh keduanya bisa terkategori sebagai kafir, fasik atau volume. Kita bisa melihat misalkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 44, ayat 45, ayat 47. Ya, ini sering kita sampai. yahkum ini ada kriteria-kriterianya ada levelnya Barang siapa yang dia itu eh, Barang siapa yang tidak berhukum Dengan apa yang diturunkan oleh Allah Maka level yang paling mengerikan ya Ketika dia secara menolak hukum Allah Maka dia terkategori sebagai orang yang kafir ya Level di bawahnya Maka dia ada zalim dan fasik Nah selain itu para pemirsa Di dalam Islam Kekuasaan yang dimiliki penguasa juga untuk menerapkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan aturan manusia. Nah, ini yang harus ingin kita tegaskan. Jadi, yang kedua ini adalah dari sisi kecurangan, dari kedaulatan dan kekuasaan. Dan semata-mata biasanya memang, terutama barat, ya, itu ingin mengelabui umat Islam. Hanya menjelaskan demokrasi ini kepada, khususnya pada umat Islam, hanya dalam konteks kekuasaan saja. Memang, kalau dari sisi kekuasaan, kekuasaan ini artinya e, memang rakyat inilah yang fakta yang berhak untuk menentukan siapa e, pemimpin mereka, dan ini di dalam Islam pun juga boleh menggunakan berbagai macam uslub, ya, e, sarana misalkan. Dengan wasilah misalkan satu dengan sistem pemilu dengan berbagai macam wasilahnya silahkan ya bagaimana kita memilih para pemimpin diperbolehkan dalam pemilihan umum tapi semata-mata tentu pemilihan umum ya, di dalam Islam dengan sistem demokrasi tentu berbeda dari sisi fakta siapa yang dipilih saja itu sudah ber uh, sudah ber sudah berbeda dan tugasnya juga uh, berbeda sehingga Barat ini uh, mengelabui umat Islam bahwa demokrasi ini hanya segedar pemilu inti khobul ama, atau di election saja pemilihan umum saja ya, sehingga kalau sudah e, di dalam Islam ada pemilu pemilihan umum milik pemimpin dalam demokrasi juga ada pemilihan pemimpin maka itu dianggap sesuatu hal yang sama nah, tentu ini adalah kesimpulan yang sangat dangkal ya kalau kita jawab tadi dari sisi kedau, kedaulatan dalam demokrasi kedaulatan di tangan rakyat artinya membuat hukum itu adalah manusia, ya. sedangkan dalam Islam hak membuat hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, siapapun sebenarnya dalam kontestasi politik kemarin, apakah itu 01, 02, 03, kalaupun mereka siapapun yang menang, bisa dipastikan bahwa tata kehidupan yang akan mengatur negeri ini tetap adalah sistem demokrasi yang itu jelas bertentangan dengan hukum hukum Islam inilah yang seharusnya menjadi cara pandang kita, ya bukan hanya sekedar bicara tentang personal ataupun mungkin oke lah bicara tentang gagasan, tapi gagasan apapun juga, kalaupun misalkan kita menginginkan perubahan, pertanyaannya perubahan ke arah mana yang seharusnya kita inginkan dan itu sudah kita bahas di beberapa edisi sebelumnya, tentu perubahan yang diarahkan hanya kepada Islam yaitu diarahkan dalam konteks ini dia ya, kepada kedaulatan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kedaulatan di tangan Allah artinya hak yang membuat hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, oh ya, para pemirsa rumah inspirasi perubahan rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, kita ingin analisa kecurangan yang ketiga adalah dalam hal keberpihakan. Dalam hal keberpihakan, demokrasi ini mengklaim berpihak pada kepentingan rakyat. Namun faktanya, demokrasi sering berpihak pada kepentingan sekelintir cukong atau pemilik modal yang tadi sudah kita jelaskan. Ya, ada hubungannya dengan kecurangan yang mereka kembar-kemborkan tentang kekuasaan dan kedaulatan pada pada faktanya adalah sekelintir orang. Ya, karena itu berhubungan dengan keberpihakan. Ini eh, makin terbukti dari berbagai undang-undang atau aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR selama ini, misalnya undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law, ya, undang-undang eh, Cipta Kerja Omnibus Law, undang-undang Minerba, undang-undang Kesehatan, undang-undang IKN, kebijakan Kenaikan Harga BPN, dan juga rencana penghapusan Pertalite, dan sebagainya. Semuanya ini harus kita baca. Semuanya berpihak kepada kepentingan rak, kepentingan para pemilik modal atau oligarki atau oligarki, bukan kepada kepentingan rakyat kebanyakan. Jadi saya termasuk orang yang eh, tidak begitu atau tidak percaya ya eh, pasca kita lihat bagaimana kemarin itu mereka siapapun mereka ingin berargumentasi yang penting harus menang dan sebagainya dengan berbagai macam dialektika mengusung perubahan dan sebagainya satu sisi mereka menginginkan uh, status quo-nya ya tetapi setelah beberapa hari ini terjadi karena per uh, pasca penetapan dari KPU ini Ya, ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa pragmatis yang terjadi karena mereka sudah berpikir masing-masing partai politik itu bagaimana mengamankan posisi mereka dalam konteks partai politik. Dalam konteks mereka sebagai tim nasional pemenangan itu sudah selesai. Maka yang terjadi mereka harus pulang kembali ke barak-barak mereka, kembali kepada partai politik mereka terutama Uh, uh, dari uh, koalisi 01 dan 03 mereka mulai berpikir pragmatis ini bagaimana uh, secara faktual uh, mereka ke depannya apakah mereka akan bergabung dengan uh, penguasa dalam konteks ini nanti pemerintah hanya Prabowo dan Gibran atau nanti beroposisi uh, tentu kita bisa dah, sudah bisa melihat partai mana yang memiliki jejak rekam itu sebagai oposisi dan juga uh, Ber, memiliki jejak rekam mereka itu bergabung berkoalisi ya kita sudah melihat masing-masing semuanya adalah untuk kepentingan sehingga tapi semuanya itu dibalut dengan kata-kata besar demi kepentingan rakyat semuanya sudah berakhir ya kata-kata itu tidak muncul pada saat di awal gitu ya kalau memang itu sudah muncul menjadi kepentingan besar ngapain harus ada kontestasi politik kita tinggal deal deal saja sebenarnya yang penting kepentingan rakyat itu terpenuhi kan begitu tapi faktanya tidak tapi sekali lagi kata manis memang harus menutup segala kecurangan itu untuk uh, menyelamatkan masing-masing nasib masa depan mereka. Baik uh, para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah inspirasi perubahan. Berikutnya kita ingin garis bawahi setelah kita menganalisa uh, topik sebelumnya tentang berbagai macam kecurangan yang itu merupakan cacat bawaan dari sistem demokrasi. Barulah kita ingin haturkan, kita sampaikan bahwa keadilan itu hanya ada pada Islam. Ya, sebab Islam ini jelas merupakan din, merupakan agama, dan juga nizamul haya, sistem kehidupan yang adil. Sebabnya memang Islam itu berasal dari zat, dari Tuhan, Rob yang maha adil, ya ini Allah subhanahu wa ta'ala. Islam pun pasti berpihak kepada semua manusia tanpa memandang agamanya, jenis kelaminnya, warna kulit dan suku bangsanya dan sebagainya. Ini karena memang Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW alaihi wasallam dengan membawa syariat Islam sebagai rahmat lil alamin. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107 lil-'alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad dengan membawa syariat itu kecuali agar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karena itu saat hukum Islam ini diterapkan, ia akan berpihak kepada semua orang. Contohnya saja, misalkan hukum potong tangan bagi pencuri. Rasulullah SAW menolak dengan tegas pemberlakuan hukum ini secara tebang pilih. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ma ahlakal ladina qablaqum annahum kanu idha saraku fihim syarifu tarakuhu. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka jika uh, seseorang dari kalangan yang terhormat itu di tengah-tengah kalian itu mencuri maka mereka membiarkan saja. Namun wa wa dan uh, uh, Namun jika yang mencuri di tengah-tengah mereka itu adalah yang lemah mereka memperlakukan hukum tegas tadi atas orang-orang uh, yang lemah tadi itu. Maka kemudian Rasulullah SAW bersumpah, Wa imullahi lau anna Fatimah Muhammadin sarqat laqata'atu yadah. Demi Allah sungguh, andai saja Fatimah binti Muhammad ini mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Dan Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Kalimat yang keluar dari Rasulullah yang mulia ini adalah memberikan satu penegasan bahwa beliau tidak pernah tebang pilih. Hatta itu adalah putrinya sendiri. Nah, jika diterapkan Islam ini, seluruh aturan Islam akan menghilangkan segala bentuk ketidakadilan. Juga menghapus segala bentuk kecurangan. Hal ini didasarkan pada sejumlah alasan. Yang pertama, dari sisi asas, ya ini sebagai jawaban tentang kecurangan dalam demokrasi. Itu ya, dari sisi asas, bahwa asas atau fondasi uh, dari kehidupan masyarakat dan bernegara, termasuk dalam ranah politik, itu adalah akidah Islam. Akidah Islam akan melahirkan sikap takwa yang tercermin dari ketaatan kepada seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu seorang pemimpin misalnya akan sadar bahwa konsekuensi dari kekuasaan yang dimiliki dan kebijakan yang dibuat bukan hanya sekedar berdampak di dunia namun juga berimplikasi pada nasibnya kelak nanti di akhirat. Jika amanah, dia akan mulia di sisi Allah. Jika khianat, dia akan menjadi hina dan tentu menyesal nanti di akhirat. Ini adalah poin yang pertama para pemirsa. Dari si asasnya dibangun dari aqidah Islam. Beda dengan demokrasi yaitu sekularisme memisahkan antar agama dengan kehidupan. Dan yang kedua, dari sisi pilar politik ya. Dalam sistem politik Islam, ada dua pilar penting penyangganya, yaitu sama, yaitu kedaulatan dan kekuasaan. Namun, bedanya, kalau di dalam pilar politik Islam, kedaulatan atau hak membuat hukum di tangan Allah, yakni syariah, dan yang kedua adalah kekuasaan di tangan umat, nah, baik kita rinci di mana kedaulatan di tangan Allah dan kekuasaan di tangan umat. Yang pertama, E, kedaulatan atau hak membuat hukum di tangan syariah, yakni e, asyadahli syari. Kedaulatan di tangan syariah ini betul-betul menjadi pilar yang nantinya akan membuat pemimpin ya tidak dipilih dengan cek kosong. Artinya semua dia, semau dia dan sesuai dengan meng, sesuai dengan yang mengendalikan dia itu adalah oligarki. ya Tidak seperti itu. Ya, jadi kedaulatan tamsahara itu inilah yang nanti bahwa pemimpin itu betul-betul independen. Dia punya visi yang jelas, dia tidak akan dikendalikan eh, oleh para oligark. Kita milih bukan cek kosong. Karena dalam pemimpin di dalam Islam ini diangkat dan dibaiat ini untuk menjalankan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan begitu semua perilaku politiknya ketika Semuanya atas dorongan keimanan dan dibatasi oleh syariah. Ini akan menutup celah cawe-cawe dari e, para oligark. Ya, oligark ia akan mikir karena semua seluruh aturannya e, dilakukan berdasarkan aturan syariah. Pengelolaan ekonomi, pengelolaan politik dan sebagainya, e, berdasarkan syariat, sehingga undang-undang yang muncul ketika para oligarki itu ingin mengendalikan tidak bisa. Ya, memang disinilah pembutuhkan dari kedaulatan di tangan syara ini nantilah yang akan menentukan siapa orang yang memang layak untuk menduduki e, sebagai seorang pemimpin dan juga struktur kepemimpinan di bawahnya. Yang kedua adalah kekuasaan di tangan umat. Artinya bahwa e, kekuasaan di tangan umat asul tonil umat ini akan menjadikan mereka sebagai penentu siapa yang layak menjadi pemimpin. Tentu yang benar-benar telah memenuhi syarat-syarat kepemimpinan yang telah ditentukan oleh syariah. Misalkan di antaranya pemimpin ini harus memiliki sifat adil, bukan orang fasik, dan keadilan pemimpin ini tampak pada keterikatannya kepada syariah Islam, serta komitmennya untuk menegakkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan dan umat ini akan terus mengawasi. Ya, posisi umat, tugasnya umat, terutama juga di sini dalam konteks Islam adalah partai politik Islam itu adalah melakukan kontrol, melakukan muhasabah, mengawasi jalannya kekuasaan, memimpin mereka melalui mekanisme koreksi dan kontrol yang kita kenal dengan muhasabah dan amar makruf nahi mungkar. Ya, inilah tugas penting dari eh, politik ya partai politik khususnya Masya Allah ini jelas sekali ini poin yang kedua sedangkan yang ketiga pemirsa dari segi mekanisme koreksi terhadap penguasa yang juga sangat berlapis ya proses ini bisa dilakukan secara individual dalam Islam ini yang yang nanti akan mengoreksi eh, tentu ini beda ya kalau dalam mekanisme demokrasi dia sifatnya oposisi oposisi itu senantiasa Uh, dia itu meletakkan posisinya, serentesa untuk kritis pada pemerintah dalam konteks itu tidak mendukung biasanya begitu. Yang orientasinya adalah untuk sebagai rival dan menggantikan kekuasaan kepemimpinan di periode berikutnya. Tapi kalau di dalam Islam, karena sistemnya itu adalah Islam, maka dia ingin memastikan bahwa proses politik, ya proses politik proses yang dilakukan oleh pemimpin tugasnya tadi itu betul-betul dia tepat, ya tidak boleh menyimpang dari syariat. Nah, mekanisme koreksi pada penguasa ini berlapis bisa dilakukan oleh individu kelompok dalam konteks ini partai politik Islam ataupun kelembagaan atau institusi yang dikenal dengan majelis umat atau dan juga mahkamah maudolim ini kalau kita pelajari dalam struktur khilafah ya di dalam kitab-kitab fikih para ulama dijelaskan hal ini contoh misalkan cara individual Rasulullah SAW ini memberikan penghargaan yang tinggi pada aktivitas menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang menyimpang atau dolim. Hatta itu adalah penguasa kaum muslimin, ya. Hatta itu penguasa kaum muslimin tapi dia menyimpang. Ya tentu bisa namanya manusia itu bisa menyimpang. Justru di sinilah Islam itu memiliki mekanisme muhasabah. Fungsinya itu muhasabah dan inilah letak yang namanya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi bahwa afdolul Jihad kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang menyimpang atau dolim Sampai Rasulullah SAW menggunakan jih diksi jihad. Jihad ini sudah uh, maklumun min dipahami oleh para sahabat adalah al-qital. Jihad bisa bilah di jalan Allah. Namun Rasulullah SAW menggunakan mengambil kata ini dengan makna menunjukkan bahwa ini sesuatu yang sangat penting. Ya jihad yang paling utama itu adalah menyampaikan kebenaran ya, di hadapan penguasa yang menyimpang atau zalim. Ini menunjukkan aktivitas yang yang sangat mulia. Karena apa? Kenapa Rasulullah menggunakan kata jihad seperti ini? Karena konsekuensinya sama dengan aktivitas jihad. Kalau jihad itu kan kalau dia itu E, meninggal, wafat, dia syahid. Kalau dia itu menang, dia mulia. Maka juga demikian pula ketika ada seseorang yang menasihati penguasa, hatta sekali lagi ini adalah misalkan pemimpin kaum muslimin, sultan atau khalifah ataupun wali, ya ketika misalkan dia ada penyimpangan, dia menyampaikan itu konsekuensinya adalah dua. Kalau dia berhasil meletakkan kebenaran ya kepada pemimpin tadi itu ya maka dia mulia di sisi Allah. Yang kedua kalaupun misalkan dia itu terbunuh ya misalkan maka dia juga akan men menyimpang ya dia akan mendapatkan maaf dia akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Dia dikenal sebagai syah syahid ya atau dalam hadis yang lain sebutkan Sayyidus eh, Syuhada Hamzah ya bahwa penghulunya syuhada ini adalah ham hamzah dan juga lelaki atau siapapun seseorang yang dia itu menyampaikan nasihat kepada uh, penguasa atau sulponun ja'ir. Dalam redaksi yang lain ya, maka dia disebut sebagai syahid. Karena syahid inilah uh, hanya ada pada aktivitas jihad fisabilillah. Ini yang menjadikan bahwa aktivitas amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa ini merupakan aktivitas yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang pertama para pemirsa. Sedangkan yang kedua secara level pertama tadi, level yang kedua di, bisa dilakukan secara bersama dalam konteks ini adalah uh, kelompok politik. Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan adanya uh, partai politik di dalam Islam. Ya, ya untuk apa? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah fungsi utama partai politik, ya.

Yadu'una ilal khair bermakna yad'una ilal islam. Menyeru kepada islam. Dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Nah diantara aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar yang paling penting. ya Tentu ditujukan kepada penguasa. Sebabnya kemungkaran penguasaan jika tidak dicegah akan memiliki dampak buruk bagi jutaan rakyatnya. Ya, jadi itu ya. kenapa ini jadi penting. Nah, adapun apabila secara level kelembagaan dalam konteks negara, misalkan majelis ummah atau mahkamah maudolim akan menjadi pintu melakukan koreksi dan juga pengendalian jika terjadi kedoliman penguasaan atas rakyatnya. Masya Allah. Ini adalah sistem Islam yang kalau kita lihat itu begitu lengkapnya. Sistem koreksi ada tiga level. Level individu, level masyarakat atau kelompok politik, dan juga negara. Berikutnya, yang terakhir, setelah kita paham itu semuanya, kita sudah harus melupakan demokrasi yang karena memang sudah penuh dengan kecacatan, apa yang harus dilakukan oleh umat? Tidak ada lain yang terakhir. Kita harus fokus pada perjuangan umat. Nah ini menjadi uh, poin uh, terakhir kita, ya kita harus fokus pada perjuangan umat. wis lupakan kesedihan yang lalu, ya di depan kita ini banyak aqidah umat, ya jelas sekali demokrasi tidak mungkin berpihak kepada Islam dan umatnya. Sekali lagi Al-Faqih sampaikan demokrasi selamanya tidak akan mungkin berpihak pada Islam dan umatnya. Demokrasi ini hanyalah jebakan yang dipakai untuk memperangkap semangat cita-cita umat Islam sehingga akan selalu kandas. Karena itu, tidak layak umat Islam ini yang notabene sebagai khairu ummah, umat yang terbaik terus berharap kepada demokrasi. Sudah saatnya umat Islam ini mencampakkan demokrasi. Mulailah sekarang ini kaum muslimin, ya para ulama, para dai mereka harus fokus pada perjuangan untuk menerapkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Lantas, bagaimana caranya? Tidak ada lain caranya adalah meneladani Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam. Tentu, ini akan panjang sekali pembahasannya. Secara rincian, kita bagi menjadi tiga pokok bahasan besar. Yang pertama adalah dengan membangun partai politik Islam dan intens melakukan kaderisasi dakwah. Ini butuh butuh penjelasan, ya. Insya Allah, ini para pemirsa harus banyak belajar lagi. Yang kedua dengan terus membentuk opini umum tentang Islam dan melakukan penyadaran politik Islam di tengah-tengah umat. Dan yang ketiga adalah dengan meraih kekuasaan melalui jalan umat ummah yang didukun oleh ahlul quwah yakni pemilik kekuasaan untuk menerapkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan tentu dalam hal ini dalam institusi pemerintahan Islam yaitu khilafah Islamia. Nah, yang terakhir dalam lebar eh, hikmah boleh tindak wakafah, edisi 340 ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Wa inna mimma atakhawwafu 'ala ummati a'immatan mudhillin." Sungguh diantara mereka, sungguh diantara perkara yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Nauzubillah min dalik ya, semoga kita tidak tergolong dari apa yang diprediksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. para pemirsa, alhamdulillah demikian uh, awal ini. al Fakir sudah membahas berkaitan dengan uh, bulan tindak wakafah edisi 340. Lupakan demo fokus pada perjuangan Islam. Baik, madalah sejenak kita ikuti jeda berikut ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin Jazakumullahu khairan ahzan al -jaza. Kami aturkan kepada para pemirsa Youtube channel Rumah Inspirasi Perubahan Yang masih setia bersama Al-Fakir Di Jumat ah, sore Di 17 Syawal 1445 Hijriah InsyaAllah eh, Topik bulatin dakwah kafa ini Menghangatkan suasana kita Dan semoga bisa memberikan satu pencerahan Dan kabar gembira kita atau lebih mudahnya itu lebih tepatnya itu menghibur kita ya dari e, berbagai macam kecewaan yang terjadi ya ya sudahlah ya yang lalu biarlah berlalu kita kembali tata ya e, perjuangan kita tentu perjuangan yang kita orientasikan itu hanya pada Islam ya bukankah Ramadan kemarin telah banyak mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah manusia yang seharusnya bisa ta'at tunduk ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan puasa Ramadan, maka dengan uh, ringan hati kita, dengan penuh keimanan kita menyambutnya, seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seruan Allah subhanahu wa ta'ala khususnya bagi orang-orang yang beriman bukan hanya berpuasa. Tetapi salah satu poin penting dalam kehidupan kita sebagai wujud keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, adalah kita menjadikan Allah dan Rasul-Nya ini sebagai hakim, sebagai pemutus segala persoalan yang kita dihadapi oleh manusia. Dan manusia ini hidup, ini membutuhkan aturan. Aturan inilah manusia yang butuh aturan. Ini adalah ranah pembahasan, atau porsinya adalah pembahasan ideologi. Sebagai seorang Muslim, sebagaimana nas-nas yang sudah kita paparkan tadi itu, kita diperintahkan untuk uh, Kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk Islam ini dalam berbagai macam kebijakan, baik itu tataran individu kita dalam tataran individu adalah hubungan kita dengan Allah dalam ibadah kita. Tentu kita tidak boleh membuat aturan-aturan ibadah termasuk juga bagaimana mengatur diri kita, pribadi kita, makanan, minuman, pakaian dan juga akhlak dan juga lebih banyak lagi porsi kehidupan kita dalam 24 jam kehidupan kita itu adalah hubungan dengan manusia yang lain, interaksi yang lain dalam bentuk muamalah, apakah itu pemerintahan, politik, ekonomi, pendidikan dan sebuah hukum, maka ini juga harus uh, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah pesan penting Ramadan bon, yang menjadikan diri kita itu sebagai orang-orang yang bertakwa. Karakter salah satu karakter orang bertakwa adalah ya mereka pasrah, mereka taat kepada apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada kita. Dan wala tattabi'u Ini ayat yang menarik dan janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah syaitan, langkah-langkah apapun itu dalam kehidupan kita yang itu orientasinya atau nanti ujungnya adalah membangkang terhadap uh, perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena syaitanah itu artinya adalah dia itu membangkang Allah Subhanahu wa taala, tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala yang itu menjadi karakter yang disebut sebagai syaitan baik itu dari golongan jin ataupun juga golongan manusia. Makanya jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan, perjuangan yang mengikuti langkah-langkah setan pasti akan gagal. Kita tidak ingin gagal. Umat Islam ini kalau berjuang sebenarnya menang. Umat Islam tidak pernah kalah. Sekali lagi, umat Islam tidak pernah kalah kalau perjuangannya itu untuk Islam. Rasulullah SAW mengajarkan, umat Islam ini kalah. Rasulullah SAW ketika berjuang bersama para sahabat, ya hampir keseluruhannya adalah meraih kemenangan walaupun banyak kali variabel yang tidak seimbang dengan musuhnya pasti menang saat mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi menjadi ibroh pelajaran dalam fase dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah para sahabat pernah mengalami dalam tanda petik kekalahan ketika mereka itu bermaksiat perang Uhud ya pada fase yang kedua pada fase yang kedua mengalami kekalahan karena tidak taat pada Rasulullah SAW untuk tetap pasukan itu berada di bukit panah tapi mereka tidak taat dalam perang Hunen juga demikian kaum muslimin sejenak pernah mengalami kekalahan pada awal-awal dakwahnya karena mereka maksiat ada e, muncul perasaan membanggakan dirinya sombong jumlah mereka yang jauh lebih besar dari musuh dari suku Hawazin pada saat itu. Nah, demikian itu memberikan pelajaran bagi kita bahwa mari kita tata kembali. Mari kita eratkan ukhuwah ya, panjenengan semuanya. Kaum muslimin ini kekuatan, aset besar ya. Negeri ini mayoritas umat Islam. Ini sudah aset. Ini adalah kekuasaan di tangan umat ya. Umat ini punya potensi. Kita gunakan potensi ini untuk memperjuangkan Islam dengan metode yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga cita-cita besar kita, tujuan perjuangan besar kita hanya satu, kita kembalikan kedaulatan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang layak mengatur hidup kita, bukan manusia. Karena manusia ini hakikatnya adalah abdun, adalah hamba. Wama kholaktul jinnah wal insa illa Kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sempurnakan aktivitas politik kita. Kita sempurnakan hidup kita ini hanya menyembah kepada Allah dengan aktivitas politik yang benar, yang syar'i, yang dicontohkan oleh Allah Rasulullah sallallahu wasallam. saya kira demikian. Tetap semangat dan mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di Jum'ah sore yang akan datang. Aku luka lihat ada fastafiru liwalakum inna wal ghafurur rahim. Astaghfirullah ladim, astaghfirullah ladim, astaghfirullah ladim. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka untuk bu'ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.